चारों डॉक्टर चारों पाकर चारों पुरुषांचा कोडियन पुरुषांचा ने बनाए दिल्ली China उसकी तो उसे saya sebagai rakyat Malaysia saya usul apa yang saya tahu. Buah kelapa ni hijau di atas udara. Jadi sampai buah kelapa ni kuning nak jadi coklat. Tiap-tiap malam kita kerja selama 55 hari yang lalu. Tiap-tiap malam kita kerja buah kelapa ni sampai jadi coklat. Yang kita kerja. Jadi tiap-tiap kerja, tiap-tiap buah negara. Kita kerja yang boleh Perlis, Kedah, ya, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor, semua seluruh Malaysia. Kita legihkan dengan air penawar ini dia. Yang tiap-tiap malam kita legihkan ini. Supaya boleh keluarkan mikrona ini kepada negeri Perlis. Keluarkan daripada negeri Kedah. Keluarkan di Pulau Pinang, pada Perak. Dan pada Selangor, pada Pahang. Dan juga Selangor, Kelantan, semua kita Sabah, Sarawak semua. Kita pulihkan. Termasuk pertama di Putrajaya. Nampak tu? Kita pulihkan dengan air ini petua zaman dulu. Kita tak boleh kata syiri, gerabat ke tak betul, tak boleh. Ada tulisan-tulisan yang berkata, ini syiri ni, tak betul buat kerja. Saya buat kerja sebelum corona kena teruk. Masa itu saya buat corona ini, 5 hari sudah kena. Saya terus pulih sampai sekarang. Hanya kita gunakan. Kita pulih tiap-tiap malam buah durian. Corona ini dengan buah kelapa untuk buah durian. Lepas tu ini dia. Yang kita pulih. Ini kita pulih ni. Buah kelapa bagi hijau semua berkorona. Sebagai tiap-tiap buah menteri. Yang kita pulih bagi hijau. Ya, buah kelapa. Buah lima padi supaya pedih mata. Corona ini supaya cepat keluar daripada tanah Malaysia ini. Buah durian ni dia berduri bersama macam itu. Yang banyak kita gunakan tu durian tidur. Kucing tidur. Dia masuk molekul. Dua-tiga biji dalam itu. Sekarang ni kita gunakan buah durian musang cing. Dia ada gigi. Kita gunakan. Bersama pula dengan beras pulut putih. Bagi putih. Jangan ada hijau. Jangan bagi dia hijau semua dan jangan bagi merah. Dia selamat semua putih di dalam kita. Hujan. Ya. Tiap-tiap bawah kita di angin, panas. Tiap-tiap hari. Kita pulihkan balik biar hujan. Dengan izin Allah. Subhanallah Ta'ala. Jadi, kita berdoa, Allah menentukan. Jadi, kita memulih tiap-tiap malam dengan gunakan daun malu-malu. Daun malu-malu ni bila kita usik, dia malu. Ini sumpah dia. Yang saya kata nak tunjuk sumpah yang kita kerjakan tiap-tiap malam. Semua generi. Pertama, kita kunjung dari Perlis. Lepas tu Kedah. Lepas tu Pulau Pinang. Lepas tu Perak. Selangor. Ya, lepas tu kita banding ke atas ke Putrajaya. Selangor semua kita boleh. Sabah, Sarawak ya. Semua kita boleh. Ini semua kita gunakan air. Air embun, air belanga empat segi, air zam-zam yang kita gunakan tiap-tiap malam. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus ya, kita telah dikandung. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bolehkan, lawankan corona itu dengan buah durian ni. Musang cing. Ada dia seperti bentuk buah durian. Bolehkan kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita buat tiap-tiap malam. Selawatnya 7,700 orang. 77 orang. Yang kita buat seluruh Malaysia. Dia senang-senang merah kita. Ya. Bismillah. BTS, GGN dan yang baik Malaysia. Kita usaha. Kerajaan pun usaha. Cari doktor, cari pakar, cari perubatan modern, perubatan daripada negeri China. Kita usaha. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya usaha apa yang saya tahu. Apa yang saya